Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, ampunilah, ya Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah kami kerjakan, ampunilah, ya Allah. Dosa yang kami kerjakan terang-terangan maupun dosa yang kami kerjakan sembunyi-sembunyi, ampunilah, ya Allah. Jika tidak tenangnya hidup kami itu akibat dosa-dosa kami, ampunilah, ya Allah. Jika tidak soleh dan solehahnya anak-anak kami itu akibat dosa-dosa kami, ampunilah, ya Allah. Jika cobaan yang bertubi-tubi menerima kami dan keluarga kami itu akibat dosa-dosa kami, ampunilah, ya Allah. Ampuni seluruh dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kasihanilah kedua orang tua kami, cintailah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah mencintai, menyayangi kamu di saat kamu masih kecil, ya Allah. Wahai Allah, kecil sampai dewasa seperti saat ini, telah banyak orang yang membantu hidup kami, maka balaslah sejuta lebih baik orang-orang yang pernah baik kepada kami, ya Allah. Jika orang-orang yang pernah baik kepada kami itu telah meninggal dunia, jadikanlah kebaikannya sebagai penghibur di alam kesepiannya, ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin wal mukminat, baik mereka yang masih ada maupun mereka yang telah meninggal dunia, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, keselamatan dalam menjalankan agama Engkau, ya Allah. Wa'afiatan fil jasad, demi ibadah kami kepada Engkau, ya Allah. Sehatkanlah jasmani rohani kami, sehatkanlah jasmani rohani anak-anak keturunan kami, sehatkanlah jasmani rohani keluarga kami, ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, karuniakanlah kepada kami, ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Wa barokatan fil rizki, limpahkanlah kepada kami, ya Allah, rezeki yang halal, yang barokah. Jika rezeki kami masih di langit, turunkanlah, ya Allah. Jika rezeki kami di perut bumi, keluarkanlah, ya Allah. Jika rezeki kami masih jauh, dekatkanlah, ya Allah. Jika rezeki kami masih sulit, mudahkanlah, ya Allah. Jika rezeki kami bercampur dengan yang haram, halalkanlah, ya Allah. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut, ya Allah. Cepat ya Rabbul Rahmat, kami semua pasti akan menghadapi sakaratil maut, ya Allah. Maka bimbinglah lisan dan hati kami dalam menghadapi sakaratil maut itu untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatkanlah kami semua sewaktu-waktu husnul khatimah, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Engkau barokai, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga surga dunia, surga di akhirat nantinya, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, hanya kepada-Mu lah, ya Allah, kami mohon pertolongan. Tolong selamatkan kehidupan dunia
keluarga kami, ya Allah. Selamatkan kehidupan anak-anak keturunan kami, ya Allah. Tolong bahagiakan kehidupan dunia kami, ya Allah. Tolong bahagiakan kehidupan anak-anak keturunan kami, ya Allah. Selamatkan bahagiakan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.